It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yo, halo guys. Hari ini saya akan membagikan tips dan trik lagi seputar game Harvest Moon, yaitu cara berteman dengan penduduk. Namun bedanya kali ini saya tidak akan memainkan game Harvest Moon Wonderful Life, melainkan game Doraemon Story of Season. Nah, sama saja kan, sama Harvest Moon. Namun teman-teman, kali ini saya tidak akan menggunakan aplikasi-aplikasi cheat engine ya. Tapi saya akan memberikan hadiah-hadiah yang disuka oleh para penduduk sehingga dapat menambah affection-nya. Terdapat 3 jenis barang yang akan diterima oleh penduduk, yaitu yang pertama barang biasa, jadi barang ini hanya akan menambah satu hati teman-teman. Yang kedua itu barang yang disukai atau like. Untuk barang ini penduduk akan mendapat 3 hati. Sedangkan barang yang ketiga, barang love atau yang dicintai. Jika teman-teman memberikan barang yang ini untuk penduduk, maka akan menambahkan 5 hati. Namun sebelum itu saya akan mengurus beberapa ternak dulu supaya nggak mati ayam-ayamnya teman-teman. Oh ya, dan juga hari ini sepertinya sudah mulai sore. Jadi kemungkinan besar untuk membagikan hadiah-hadiah kepada penduduk itu saya akan lakukan di hari esok. Untuk hari ini saya urus ternak dulu deh. Oke, baiklah, saya akan percepat di bagian sini karena sudah malam, kita tidur saja. Kita akan melakukan besok. Oh ya teman-teman, di sini penduduknya rata-rata menyukai masakan ya. Tapi masakannya itu beda-beda. Jadi nanti untuk resepnya mungkin bisa dicari di Google atau akan saya sertakan di deskripsi, entahlah. Nanti saya lihat. Di sini kita mulai dulu dari penduduk, karakter-karakter yang tidak membutuhkan masakan. Yaitu seperti binatang dan para kurcaci. Untuk kurcaci yang ada di sini. Nah, kurcaci ini menyukai junk atau sampah yang dapat kita temukan di tambang, teman-teman. Seperti teman-teman lihat, itu hatinya bertambah 5. Dan untungnya lagi kelima kurcaci ini sama-sama menyukai junk ya, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot mencari item-item yang lain karena mereka berlima sama satu. Sini karena saya cuma mempekerjakan 3, jadi kita harus ke tempat yang mungkin durasi video kali ini lumayan panjang ya teman-teman, karena saya akan membagikan kepada semua penduduk, termasuk juga untuk resep-resepnya dan cara pembuatannya. Selanjutnya kita menuju ke binatang-binatang yang ada di hutan ya teman-teman. Di sini kita monyet suka apel, kita bawa satu saja. Tupai suka kenari, salmon untuk beruang, dan wortel untuk rabbit. Kita langsung saja.
Oh ya, kalau teman-teman tidak ingin melihat bagian ini, bisa langsung di skip, skip saja teman-teman. Karena saya akan membagikan kepada seluruh yang dapat dikas, yang dapat diberikan hadiah, misalnya monyet, tupai, kelinci, beruang, oh kecuali anjing, kucing dan kuda ya teman-teman, karena saja mereka akan menyukai makanan-makanan. Nah di sini salmon untuk beruang. Oh, kalau nggak salah tupai ada di sini. Oh hampir saya kasih, karena tupai itu sukanya kenari teman-teman. Walnut, kacang. Terakhir untuk animal snack itu bisa teman-teman berikan kepada ayam, sapi, domba, kucing, anjing, dan kuda. Nah karot untuk ini, untuk kelinci. Selanjutnya, oh ya satu lagi, marlin. Ikan marlin diberikan untuk Sandy ya teman-teman. Kita masih pindahkan dulu alat bahan-bahan ini di kulkas, karena sebentar saya akan memasak. Misalnya sebentar akan dimasak. Tidak membutuhkan masakan itu cuman Sandy saja teman-teman. Untuk yang lain seperti Doraemon, Shizuka, Giant, Sneo, Vera, Mayor, Harmon, Raffi dan lain-lain, dan semua karakter yang lain itu suka masakan. Namun yang jadi kesulitannya di sini, masakan yang mereka suka itu beda-beda teman-teman. Jadi sedikit menyusahkan. Kita kasih ini dulu ya. Nanti sekalian kita masak. Mana si Sandy? Ada, mungkin ada di dalam rumahnya ya. Sandy. Oh ya, ini Sandy. Gimana? Lihat kan teman-teman, dia mencintai, menyukai ikan marlin. Oh ya, ikan marlin dapat dipancing di pantai sini, di lokasi sini. Tepatnya di bulan summer dengan menggunakan alat pancingan yang sudah di-upgrade ya, teman-teman. Oh, pertama-tama kita buat saja dulu untuk keempat temannya Nobita, yaitu Doraemon, Shizuka, Giant dan Tsuneo. Di sini saya gunakan freestyle saja teman-teman, karena untuk memperlihatkan barang bahan-bahan yang digunakan juga. Sini flour sama bean paste. Enggak ada kacang, bean paste. Oh mungkin ada juga. Oh, sebentar. Bean paste. Kita pilih flowers dan bean paste. Ini untuk membuat dorayaki teman-teman. Kalian tidak membutuhkan alat-alat yang lain, cuma bahan yang digunakan itu tepung dan bean paste. Dorayaki, tentu saja dorayaki untuk Doraemon. Selanjutnya untuk Shizuka. Shizuka hanya menyukai baked sweet potato. Jadi itu ubi manis atau yam. Kita oven. Open. Nah ini untuk saya suka. Selanjutnya kita buat untuk Giant ya. Giant menyukai kari. Untuk kari itu ada potato, apa lagi, onion,
juga pumpkin, labu atau labu, carrot, oh, dan spice mana? Oh ya, spice. Dan gunakan stew set. Nah, next kita buat satu saja. Kita buat masing-masing satu saja, karena setiap hari mereka hanya akan menerima satu item. Oh ya, untuk carrot saja kita simpan saja dulu. Mungkin sebagian kita buat juga untuk Vera ya. Ini untuk selanjutnya teman-teman. Potato, yam, marlin fish, oil, dan frying pan. Karena selanjutnya menyukai marlin stew. Selanjutnya kita buat untuk Vera. Vera itu suka aprikot. Vera itu sih kayak peri, apa namanya, peri yang ada di dekat rabbit itu. Kalau dia harvest moon lain itu namanya harvest goddess. Sekalian kita buat juga untuk si mayor. Nah, ini yang paling susah teman-teman, untuk si mayor, karena bahan-bahannya itu ikan semua. Apalagi ikan-ikan itu musimannya, aduh, banyak yang musiman cuy. Jadi bahan-bahannya itu red snapper fish, salmon fish, arctic bonito fish, tuna, oliver flounder fish, dan tidak menggunakan alat-alat, hanya menggunakan ikan-ikan saja. Dari red snapper, salmon, arctic bonito fish, tuna, dan flounder, oliver flounder, mana-mana. Tidak ada. Oke. Next. Sebelumnya saya sudah melakukan menggandakan enam item di kulkas saya teman-teman menjadi 99 semua. Menggunakan aplikasi Cheat Engine. Untuk caranya enggak saya share dulu di video kali ini. Oh ya, satu juga sahabat dekat kita yaitu Harmon, orang pertama yang kita temui saat di game ini. Harmon menyukai tempur teman-teman. Gunakan pumpkin, eggplant, shiitake, flour, oil, menggunakan stew set. Nah, ini tempura. Kalau bahasa di sini mungkin kayak bakwan ya. Tempura itu seperti sayur-sayuran yang ditepungin terus digoreng kan. Oke, kita bagikan dulu. Ada sisu kan ya? Oh, sisu kan nggak ada teman-teman. Ini bagian yang lama. Mungkin jika teman-teman merasa bosan bisa di skip saja. Karena di sini saya akan membagikannya, tapi jika teman-teman ingin melihat respon penduduk apakah benar-benar masakan yang saya buat ini merupakan item-item yang disukai, teman-teman bisa melihatnya. Untuk si suka kita kasih sebentar saja karena love-nya nggak bakal kelihatan jika diberada di tempat tersebut. Sebenarnya ada nggak ya? Semoga saja ada. Aduh, lagi makan lagi. Malas skip video juga. Terus yang ada siapa dong? Yalah, seseorang.
Aduh, Doraemon juga enggak ada. Mau kepergi ke mana lagi nih? Maaf ya teman-teman jika videonya durasinya lumayan panjang. Aduh, Doraemon ada di kebun. Terus saya harus kasih siapa dulu dong pertama? Oh, Mayor. Untuk ada di sini Mayor. Ini untuk sashimi buat. Nah kan hatinya ada bertambah 5. Jadi hati 5 itu menambahkan 60 average untuk penduduk. 60 kalau tidak salah. Ingat Marlin Stick untuk Suneo. Nah Harmon, Harmon tadi menyuruh saya buatkan tempura tunggal. Kita langsung ke Doraemon aja dulu. Doraemon mana? Untuk Doraemon. Arigato. Sama-sama. Tadi siapa lagi yang belum selesai? Si Shizuka masih kerja. Oh ya Jayan. Jayan kita kasih kari. 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 Arigato na. Arigato na. Kita balik masak lagi dulu. Kita balik masak lagi. Kita mulai lagi dari Raffi. Raffi itu nenek dari Harmon teman-teman. Raffi suka nama Su. Untuk membuat nama Su lumayan gampang. Kita cuma butuh karot dan daikon. Terus alatnya gak usah pakai apa-apa. Nah oke okay. Selanjutnya kita akan buat walnut bread untuk Helen. Helen itu yang penjaga toko ayam. Toko penjaga ayam. Penjual ayam. Pokoknya itulah. Yang gendut. Kita kasih walnut, flour, butter. Jangan lupa gunakan cotton swab. Gunakan cotton swab. Oke, next. Untuk Hanson. Hanson kalau nggak salah suka fritter. Oh ya fritter untuk Hanson. Bahan-bahannya Pons Memphis. Ada Pons Memphis nggak ya? Sama aja cuy Memphis. Oh ada. Ini kita kena kasih Memphis. Terus flour, ada tepung, terus oil, minyak, dan telur. Oh iya, kita pakai stew set. Terlupa. Oke. Taurus juga ya. Taurus itu penjaga peternakan sapi, sapi dan domba yang kakek.
Kalau nggak salah pesukan Taurus itu amberjack daikon. Resepnya cuma menggunakan ikan amberjack dan daikon. Amberjack mana lagi? Oh iya iya, amberjack dan daikon. Terus gunakan stew set. Oke. Selanjutnya kita buat juga untuk istrinya Ares. Untuk Ares suka boiler charp. Resep boiler charp itu charp fish, bambu shoot, ginger dan honey. Aku ada charp fish enggak ya? Charp fish. Mana? Kayaknya enggak ada di teman-teman. Saya enggak punya ikan charp. Seharusnya charp fish itu lebih mudah dipancing sebenarnya, cuman karena murah jadi enggak saya simpan. Resepnya juga enggak ada kan. Mohon maaf teman-teman, untuk Aris saja saya langsung gunakan item yang sudah saya masak saja teman-teman. Di sini saya sudah memasak charp fish. Mana lagi itu charp fish? Oh ini, aduh, aku nggak kelihatan dari tadi. Jadi charp fish seperti itu teman-teman. Itu untuk Aris. Lanjut kita buat puding untuk Rem. Bahan-bahannya cuma menggunakan milk dan egg dan telur. Jangan lupa gunakan whisk. Dan next untuk puding untuk Rem. Oke, kita bagikan dulu. Kita ke Vera pertama-tama, kita ke Vera. Tadi lupa karena belum. Jadi teman-teman dapat lihat ya teman-teman, semuanya hatinya yang keluar itu 5. Rem, kita kasih puding. Bahkan hati Rem sudah berubah jadi orange. Boiler charp. Oh ya, suami lu mana? Mana lagi si Taurus? Taurus tuh, Taurus ada di sini. Tapi gue nggak kelihatan ya. Raffi, terima kasih nama sih. Selanjutnya kita ke sini deh. Egg bread. Oh, saya lupa untuk chopper teman-teman. Oh, sebenarnya untuk chopper itu saya belum dapat. Sebenarnya item yang disukai itu apa? Saya cuma menemukan item yang dapat menambah 3 hati untuk chopper, yaitu beetle, honey, apalagi strawberry milk dan mayo. Untuk menambah 5 hati saya belum dapat ya teman-teman. Dan jika teman-teman tahu apa yang disukai oleh chopper, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kita akan lanjut memasak. Sudah jam 12. Karena jam makan siang begini, kemungkinan karakter-karakter
depan duduk itu nggak ada yang keluar, jadi susah kasih makan. Selanjutnya kita ke Smithy dulu. Smithy kalau nggak salah yang tukang batu ya, bukan tukang batu sih. Ini upgrade peralatan. Besok ke sales bulletin TV's. Sekarang untuk anaknya si Black ya. Black suka Jilo. Resepnya si Take, ini si Take untuk yang kecil ya. Si Take itu kan ada dua macam, ada si Take yang kecil dan si Take yang besar. Untuk Ajilo kita gunakan si Take yang kecil dan si Take yang besar juga kita gunakan. Bahan-bahannya itu si Take kecil, squid, buat air, dan si Take besar dan gurita, octopus. Ada gurita kan? Ada. Selanjutnya untuk Jenny yang pemilik supermarket. Jenny suka carpaccio. Ini saya teringat animenya Suzuki no Soma yang masakannya Hayama Akira waktu seleksi musim gugur di final. Resepnya carpaccio itu salmon, tomat, dan oil. Selanjutnya kita ke suami Jenny yaitu si Mark. Yang dia suka nggak terlalu susah yaitu potato feu. Bahan-bahannya potato, karot, brokoli. Brokoli mana? Nah, gunakan stew set. Untuk si Mark. Selanjutnya untuk anaknya Jenma, dia suka apple tart. Bahannya itu almond, apple, flour, dan butter. Dan bahan yang alat yang gunakan oven. Almond, apple, flour, dan butter. Butter mana lagi? Butter. Iya. Gunakan oven. Oke. Nah, ini satu yang paling susah teman-teman. Saya baru tahunya kemarin juga. Regis, dia suka strength food. Baru itu lobster, turnip, potato, shiitake yang besar ya, dan apricot. Oh ya teman-teman, jangan sampai apricot kalian ganti sama jeruk karena bentuk apricot dan jeruk itu hampir sama. Terus pakai apa? Next. Nah, aduh, strength food. Kita lanjut ya. Serena. Kalian Serena. Serena ibu bidan, si ibu bidan. Dia sukanya absorb cake. Bahan-bahannya juga gampang, strawberry, flour, dan egg. Tapi alatnya kita gunakan whisk. Aduh, hujan. Sorry ya teman-teman kalau terdengar suara gerimis hujan. Soalnya di sini hujan lumayan lebat. Nama yang Goki itu siapa ya? Kevin mungkin ya. Di sini Kevin yang kita sebut saja si Goki. Si Goki ini sukanya sandwich. Bahan-bahan sandwich itu cucumber, tomat, egg, bread, sama mayonnaise. Mayo. Ada mayo nggak ya? Ada. Oh, sekarang nggak ada. Sandwich untuk si Chef. Dan untuk istrinya si Chef itu si Arya.
Dia sukanya spring salad. Spring salad mahal lagi. Jadi kita buat aja spring salad. Barang-barangnya turnip, bahan-bahannya turnip, cabbage, cucumber, cauliflower ya. Dan mayonnaise. Maaf teman-teman, saya salah masukkan tadi. Bahan-bahannya turnip, cabbage, cucumber, cauliflower, dan mayonnaise. Oke. Yap, berhasil. Dan yang terakhir si Pen, si tukang kayu. Tukang kayu sukanya udon. Udon gampang, spinach, bawor dan egg. Jadi buat udon itu bayam, cuma bayam tepung dan telur. Oke. Aduh, hujan makin deras. Thank you.
Thank you.